يملك نفسه عند الغضب. Maksudnya, bukanlah orang yang kuat itu dengan gagahnya bergusti, tetapi sebenarnya orang yang kuat ialah orang yang dapat menahan nafsunya ketika marah. Muttafaqun alaih. 100.2 FM di Kuala Terengganu. Isi inspirasi Emporia Islam. Anda kini sedang mendengar Ekspresi Ikin bersama Faiz Haji Osman. Surga.
wadah ilmu sepanjang hari. Berkongsi santapan sanubari. Pastinya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Kembali bersiaran teman-teman kan. Saya Faiz Haji Osman. Hari ini untuk edisi hari Khamis pertemuan kita untuk sama-sama kita dengar, belajari, untuk sama-sama kenali dan cintai Sayyidul Wujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan malam ini dalam siri kenali dan cintai wanita syurga Ummahatul Mukminin, kita nak dengarkan pengajian tentang Sayyidatina Zainab binti Khuzaimah. Untuk sama-sama kita pelajari pada malam ini bersama dengan tuan guru kita, tak lain tak bukan Al-Fadhil Ustaz Muhadir Haji Jol atas talian saat ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz sehat, Ustaz eh? Alhamdulillah. Kaifa alhamdulillah khair Ustaz. Terima kasih banyak. Minggu ini kita nak sambung lagi tajuk yang kita nak bicarakan pada malam ini dalam siri kenali dan cintai wanita syurga Ummahatul Mukminin ini Ustaz, untuk sama-sama kita dengarkan. Nah. Jadi anda boleh dengar dekat radio, boleh tonton juga dekat Facebook kami KIM FM sekarang ini. Tontonan videonya boleh kongsi jugalah. Semoga yang lain beroleh manfaat perkongsian kita pada malam ini. Untuk itu saya kira silakan Ustaz untuk pengajian kita minggu ini. Baik. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بسم الله خير الأسماء والحمد لله ملء كل أرض وسماء والصلاة والسلام على شمس الأنبياء وإمام الأتقياء حبيبنا وعظيمنا وقدوتنا سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله ياسين حبيب الله طه رسول الله الفاتح والقاتم والناصر والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم نوينا التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه بارك وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه خير ما أحييكم به تحية الإسلام وتحية الإسلام السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله ومرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم شكرا جزيلا فأيس ينبي حتي إذن من رنسان موليد من قول إيمان من رحمة الله سبحانه وتعالى Malam ini kita ingin mengenali dan mudah-mudahan kita mencintai wanita syurga Ummahatul Mukminin, yaitu Sayyidatina Zainab binti Khuzaimah radhiyallahu ta'ala anha. Azwaj Taha durarun ihda ashar, Khadijatun ma Hafsatin binti Umar. Isteri-isteri Nabi adalah permata, ada 11 orang mereka. Khadijah bersama Hafsah binti Umar. Saudatu Aisyatu ma Maimunati wa Zainabun Juwairiyah Safiyyati. Sayyidatina Sauda, Sayyidatina Aisyah bersama Sayyidatina Maimunah. Sayyidatina Zainab binti Khuzaimah yang kita bicarakan sekarang insyaAllah. Sayyidatina Juwairiyah, Sayyidatina Safiyyah. Ummu Habibatin wa Ummu Salamah wa bintu Jahshin Zainabun Mutammimah. Sayyidatina Ummu Habibah Ramlah binti Abu Sufyan. Sayyidatina Ummu Salama Hindun binti Abu Umayyah binti Jahshin, itulah Zainab yang menjadi pelengkap. Amma sarari arba'un min bainihim Mariyatun Rayhanatun a'zim bihim. Adapun para hamba ada empat, dan antara mereka Sayyidatina Mariyah dan Sayyidatina Rayhanah, maka agungkanlah mereka semuanya radhiyallahu ta'ala anhunna ajma'in. Isteri-isteri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi baraka wa sallam sudah kita bicarakan, Sayyidatina Khadijah, Sayyidatina Sauda, Sayyidatina Aisyah, Sayyidatina Hafsa, dan Sayyidatina Ummu Salamah Hindun binti Abi Umayyah sudah kita bicarakan minggu lepas. Hari ini kita, malam ini kita akan bicarakan tentang Sayyidatina Zainab binti Khuzaimah. Ada dua orang isteri Nabi yang bernama Zainab. Yang pertama Sayyidatina Zainab binti Khuzaimah
Yang kedua, Sayyidatina Zainab binti Jahash. Itu akan kita bicarakan pada masa akan datang, Sayyidatina Zainab binti Jahash, insyaAllah. Sayyidatina Zainab binti Khuzaimah, beliau adalah daripada keturunan Bani Hilal ibn Amir ibn Sa'sa'ah Al-Hilaliyah. Nama lengkap beliau Sayyidatina Zainab binti Khuzaimah bin Al-Harith bin Abdullah bin Amru Al-Hilaliyah Al-Amiriyah. Berasal daripada keluarga yang dihormati dan disegani. Dilahirkan di bumi Makkah yang penuh dengan barakah sebelum Islam lagi. Maksudnya sebelum Islam itu zahir dan tersebar di tanah Arab yang disebarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum itu beliau sudah dilahirkan. Dan pada ketika beliau lahir sudah berlaku kefasadan, kemungkaran, penyembahan berhala di sana sini. Malah berlaku al-wa'du, iaitu pembunuhan kepada anak-anak perempuan yang masih kecil. Orang Arab, jahiliyah, ketika dikhabarkan isteri mereka melahirkan anak perempuan, maka wajah mereka akan jadi murung, jadi sedih. Sebab ketika itu mereka beranggapan anak-anak ataupun bayi-bayi perempuan nantinya akan membawa sesuatu yang tidak baik dalam keluarga itu. Sebab nilai perempuan ketika itu seperti barang mainan sahaja, dipergunakan oleh orang-orang lelaki dalam perkara yang maksiat dan sebagainya. Sebab itu sebolehnya mereka tidak nak anak perempuan. Ketika itulah dilahirkan Sayyidatina Zainab binti Khuzaimah yang kita bicarakan. Malah ketika beliau membesar, Sayyidatina Zainab ini sempat dalam berlaku suatu konflik antara kabilah-kabilah Quraisy ketika itu. Siapakah yang nanti berhak untuk meletakkan Al-Hajarul Aswad di tempat yang asal di Kaabah. Lalu, kita tahu peristiwanya yang menjadi pengadil ataupun menjadi hakim dalam peristiwa ini adalah Sayyidul Lujud bagi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Dengan kebijaksanaan baginda diselesaikan konflik yang dikatakan berlaku hampir 2-3 malam yang hampir-hampir membawa kepada perang saudara antara kabilah-kabilah Quraisy. Kebijaksanaan yang ditunjukkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam dan kata-kata hikmah yang keluar daripada mulut baginda yang mulia ini didengari, didengar dan diketahui juga oleh Sayyidatina Zainab yang ketika itu masih lagi muda, masih lagi remaja. Itulah juga nanti antara sebab beliau masuk dalam agama Islam yang diserukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Suatu gelaran yang sangat terkenal untuk Sayyidatina Zainab binti Khuzaimah adalah Ummul Masakin. Maksudnya ibu. Al-Masakin, orang-orang yang miskin. Kenapa? Likathri infaqiha wa it'amiha lil-masakin rahmatan bihim. Kerana selalunya, banyaknya, beliau menginfakkan, menyedekahkan dan memberi makan kepada orang-orang miskin ketika itu sebagai suatu rahmat, kasih dan sayang kepada orang-orang miskin. Hatta sebelum Islam lagi. Kerana itu, kata Al-Imam Ibn Kathir, Sayyidatina Zainab dikenali dengan Ummul Masakin kerana banyak bersedekah dan banyak melakukan kebaikan kepada orang-orang miskin. Malah, gelaran Ummul Masakin ini bukan hanya terkenal selepas beliau masuk Islam dan selepas beliau menjadi isteri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tidak. Malah sebelum Islam lagi. Malah di dalam kitab-kitab sejarah dan kitab-kitab tulisan para alim ulama, mereka bersepakat mengatakan gelaran Ummul Masakin, mak kepada orang-orang yang miskin, sebab beliau ini sangat baik, sangat bagus, sangat menyantuni, sangat
banyak bersedekah dan memperhatikan hal ihwal dan keperluan mereka itu, disebut oleh kitab-kitab, malah itulah dia yang menjadi sepakat para alim ulama dengan disebut di dalam kitab-kitab mereka, antaranya Al-Imam Ibnu Katsir di dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah, kemudian Syekh Safiyus, Syekh Al-Mubarak Furi dalam kitabnya Ar-Rakhiq Al-Makhtum, Al-Imam Ibnu Hisham di dalam kitabnya Sirah An-Nabawiyah, kemudian Al-Imam Al-Tabari di dalam tarikhnya, dan kitab-kitab yang lain menyebutkan gelaran ini memang sudah terkenal. Beliau punya gelaran ini kerana sikapnya yang sangat luar biasa kepada orang miskin, sama ada setelah memulai Islam, setelah menjadi bagi isteri bagi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, malah sebelumnya lagi. Ummul Masakin, gelaran ini sudah terkenal sebelum Islam. Maksudnya sudah terkenal ketika zaman jahiliyah. Jadi Faiz dan semuanya, biasanya Nabi, kalau orang itu punya gelaran-gelaran tertentu ketika jahiliyah dahulu, selalunya apa yang Nabi buat ketika mereka masuk Islam, Rasulullah SAW akan tukar gelaran itu. Contohnya, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, nama beliau sebelum Islam adalah Abdul Ka'bah. Lalu ketika masuk Islam, Nabi tukar kepada Abdullah. Nah, itu namanya apa ni? Itu namanya itu, kunyahnya itu, panggilannya itu. Nah, jadi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu nama asalnya adalah, panggilan asalnya adalah Abdul Ka'bah. Hamba kepada Ka'bah. Ditukar oleh Nabi ketika masuk Islam, namanya kurang elok daripada menjadi hamba Ka'bah. Elok menjadi hamba Allah. Sebab itu nama beliau adalah Abdullah. Nah, tinggal lagi gelaran Abu Bakar itu, gelaran kunyah lain pula. Sebab Abu Bakar, Abu maksudnya ayah, Bakar maksudnya gadis. Sebab beliau adalah ayah kepada kepada hanya seorang isteri Nabi yang gadis, iaitu Sayyidatina Aisyah. Nah, yang kedua, pendapat mengatakan Abu Bakar itu disebut Abu Bakar sebab Bakar maksudnya cepat laju dan pantas, sebab ketika Nabi SAW berdakwah mengajak kepada Islam kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tidak fikir panjang dan terus cepat laju dan pantas menerima Islam, sehingga beliau dipanggil dengan bapa laju cepat dan pantas Abu Bakar. Naam. Jadi walaupun gelaran Ummul Masakin itu diberikan kepada Sayyidatina Zainab sebelum Islam, maksudnya sebelum memeluk Islam di zaman jahiliyah, Nabi kekalkan juga. Nah, jadi Sayyidatina Zainab binti Khuzaimah akhirnya terkenal dengan gelaran ataupun panggilan Ummul Masakin, gelaran Ummul Masakin sebelum Islam dan selepas Islam. Masya-Allah. Kerana kemuliaan ini, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wa baraka wasallam memang memang mengakui akan kesantunannya isteri beliau, isteri baginda ini kepada para fakir miskin, dan terzahir lagi lebih jelas ketika masuk Islam dan sehingga akhir hayat beliau radhiyallahu taala anha. Sayyidatina Zainab terkenal dengan seorang wanita yang sangat lembut, malah dikatakan paling lembut pada zaman dia. Kenapa? Sebab orang yang keras hati tidak mungkin menyantuni, baik, berkasih sayang kepada orang miskin. Karena itu beliaulah, sehingga sifat lemah lembut ini dikatakan paling lembut di zamannya untuk para wanita di zaman itu, sehingga dipanggil dengan Ummu Al-Masakin. Malah beliau di antara orang perempuan, kelompok perempuan yang pertama masuk Islam. Nah, itu bermakna bila terima Islam, itu orang di kalangan pertama juga yang menolak syirik dan menolak menyembah berhala serta menjauhi daripada melakukan perbuatan-perbuatan jahiliyah pada ketika itu yang kita sebutkan di awal tadi itu, membunuh anak perempuan,
maaf, melakukan perzinaan, penyembahan berhala, melakukan jual beli dengan riba dan penuh dengan kezaliman. Beliau jauhi itu sehingga beliau menjaga dirinya dengan baik sebelum Islam lagi, malah bertambah mantap apabila masuk Islam dan menjadi isteri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wa baraka wasallam. Lepas ini insyaallah kita akan lihat bagaimana perkahwinan beliau dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wa baraka wasallam. Hadza wa billahi tawfiq. وأجمل منك لن ترى قط عين وأطيب منك لن تلد النساء خلقت مبرأ من كل قمر قمر
103.9 FM di Kota Kinabalu, Sabah. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Masih lagi bicara kita menerusi maulid at IKIM. Kenali dan cintai wanita syurga Ummahatul Mukminin Sayyidatina Zainab binti Huzaimah radhiyallahu anha. Kita dengarkan pada malam ini bersama dengan Tuan Guru kita Al-Fadhil Ustaz Muhadir Haji Joel. Dan kita nak masuk bab selanjutnya, yang mana kita dengarkan cerita tentang perkahwinan Sayyidatina Zainab bersama dengan Baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa baraka wasallam. Silakan Ustaz. Baik. Syukran jazilan Faiz, hadirin yang dirahmati Allah. Sebelum Sayyidatina Zainab binti Khuzaimah berkahwin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam, sejarah mencatatkan beliau sudah dua kali berkahwin. Pertama dengan Tufail ibn Al-Haris. Tetapi diceraikan oleh Tufail ibn Al-Haris dikatakan sebab beliau belum boleh mengandung lagi untuk mendapatkan anak, belum dapat, lalu diceraikan. Kemudian adik-beradik Tufail yang bernama Sayyidina Abu Ubaidah ibn Al-Haris, beliau akhirnya mengahwini Sayyidatina Zainab ini. Nah, Masya Allah, tabarakallah. Tuan-tuan, kita tahu Sayyidina Abu Ubaidah ini, beliau adalah seorang panglima Islam dan beliau penunggang kuda yang paling handal, paling mahir selepas Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Sayyidina Hamzah itu paling top dan paling handal menunggang kuda, dan selepas itu adalah Sayyidina Abu Ubaidah ibn Al-Harith, suami kedua kepada Sayyidina Zainab binti Khuzaimah yang kita bicarakan ini. Ada juga riwayat yang mengatakan bahawa suami keduanya itu adalah Sayyidina Abdullah ibn Juhash yang syahid dalam perang Uhud. Nah, jadi pendapat kedua ini lebih kuat lagi mengikut sebahagian ulama. Walaupun pendapat yang pertama tadi mengatakan suami yang kedua adalah Sayyidina Abu Ubaidah ibn Al-Harith. Ala kulli hal, kedua-dua isteri, kedua-dua suami yang kedua Sayyidatina Zainab ini orang yang sangat mulia sekali. Kita tahu Sayyidina Abdullah ibn Jahash itu pahlawan Islam, syahid dalam perang Uhud. Kalaulah riwayat yang mengatakan isteri suaminya adalah Sayyidina Abu Ubaidah ibn Al-Harith, juga pejuang Islam dan syahid dalam perang Badar. Sedikit kita lihat bagaimana syahidnya suami kedua Sayyidatina Zainab, kalau kita menerima pendapat ini, ya, iaitu suami keduanya adalah Sayyidina Abu Ubaidah. Dalam riwayat yang lain, kitab yang lain mengatakan suami yang kedua adalah Sayyidina Abdullah ibn Jahash. Ala kulli hal, Sayyidina Abu Ubaidah itu subhanallah dipilih oleh Nabi SAW sebagai pejuang Islam, wakil kepada tentera Islam untuk lawan duel dengan orang-orang Quraisy ketika itu. Ketika orang Quraisy, peperangan zaman dahulu sangat hebat, sangat berani. Kenapa? Sebelum bertempur di antara dua kumpulan yang besar, orang kufar dengan muslimin, sebelum itu didahului dengan duel. Maksudnya, perlawanan satu dengan satu. Bertemu pedang dengan pedang. Itu baru gentleman. Ketika itu, di pihak musyrikin adalah Al-Walid ibn Utbah, Utbah ibn Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah. Ini anak-beranak ini sekali. Pertama sekali Al-Walid ibn Utbah, kemudian Utbah ibn Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah. Lalu kata mereka, man antum? Man antum? Kata orang musyrikin tadi ini. Lalu kata pejuang-pejuang Islam, nahnu minal ansar, kami ini orang ansar, yang mewakili orang Islam ketika itu, tentera Islam. Lalu kata orang musyrikun, kamu ingin berlawan dengan kami? Lalu kata Nabi SAW, ukhruj lahum ya Hamzah, wahai Hamzah, keluar untuk lawan mereka. Ukhruj lahum ya Ali, wahai Ali, keluar untuk lawan mereka. Ukhruj lahum ya Aba Ubaidah, keluar untuk lawan mereka. Jadi tiga lawan tiga. Akhirnya Sayyidina Hamzah dapat membunuh Utbah bin Rabi'ah. Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu wa karramallahu wajha wa alaihi salam
dapat membunuh Al-Walid ibn Utbah. Tinggal lagi Sayyidina Abu Ubaidah berlawan dengan Syaibah bin Rabi'ah. Sama-sama kuat. Masya Allah, sama-sama luka dan sama-sama cedera. Dalam pertempuran yang sengit antara dua ini, lawan duel sebegini, kaki Sayyidina Abu Ubaidah ditebas oleh Syaibah. Lalu cedera yang banyak sangat, lalu dibawa keluar ke medan perlawanan tadi tu. Bukan medan pertempuran tapi medan dua-dua lawan tadi. Akhirnya, Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Ali pun membunuh Syaibah bin Rabi'ah. Jadi tiga-tiganya meninggal dunia, terbunuh dan menanglah orang Islam dalam peperangan ataupun perlawanan duel seperti itu. Apa yang berlaku ketika mereka bawa Abu Ubaidah kepada Rasulullah SAW yang cedera tadi itu, Abu Ubaidah? Lalu apa yang berlaku? Nabi pun ambil, Masya Allah, faham beliau, faham baginda, dan diletakkan kepala Sayyidina Abu Ubaidah di atas kepala faham Nabi SAW. Nabi lihat, Masya Allah, sangat parah dan hampir bawa kepada kematian. Lalu, wa masahat turaba min ala wajhi. Lalu Nabi pun mengusapkan muka Sayyidina Abu Ubaidah yang ada tanah di situ. Fanadhara Abu Ubaidah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidina Abu Ubaidah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia bertanya, "Ara'aita in muttu dakhaltu jannah ya Rasulullah?" Dalam keadaan nak melepaskan nyawanya, ya, cedera yang banyak sangat, luka yang sangat parah. "Ara'aita in muttu dakhaltu jannah ya Rasulullah?" Apakah Tuhan melihat kalau saya meninggal, saya akan masuk syurga? Lalu kata Nabi SAW, "Na'am." Dan betul, dia benar. Wahuwa yabiki. Lalu menangislah Sayyidina Abu Ubaidah. Lalu beliau bertanya lagi, "Aradin anni ya Rasulullah?" "Wahai Rasulullah, apakah Tuhan redha padaku?" Lalu Nabi, "Fatabassama wa nazara ila as-sama'." Lalu Nabi pun senyum dan melihat ke langit dan baginda mengatakan, "Allahumma inni ushiduka anni radin anhu." Ya Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai saksi bahawa anni, sesungguhnya aku radin anhu, redha kepadanya. Siapa? Sayyidina Abu Ubaidah bin Al-Harith. Ahli syurga mudah-mudahan sebab diridai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Selepas itu barulah nanti perkahwinan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam dengan Sayyidatina Zainab binti Khuzaimah ini, iaitu bila pada Ramadan tahun 3 Hijriah, ketika Sayyidatina Zainab berumur 29 tahun dan dikatakan maharnya adalah 400 dirham. Mahar bas. Sejumlah begitulah yang Nabi selalu jadikan mahar untuk isteri-isteri baginda yang lain radhiyallahu taala anhunna ajma'in. Kenapa Nabi mengahwini Sayyidatina Zainab? Sebabnya paling kurang tiga. Satu, untuk menjaga, untuk melindungi Sayyidatina Zainab, sebab suami-suami terdahulu banyak berjasa kepada Islam dan semuanya meninggal dunia. Satu. Yang kedua, untuk menghilangkan kesedihan Sayyidatina Zainab sebab beliau sudah meninggal. Bapa, suaminya sudah meninggal, kemudian yang dulu pun bercerai. Jadi kesedihan dan datang bertalu-talu di Rasulullah tenangkan dengan menjadikan beliau sebagai isteri baginda. Dan untuk memelihara dan sebagai suatu kasih sayang nanti kepada anak-anak yang kehilangan ibu bapanya. Kehilangan bapanya yang terkorban. Jadi Nabi mengambil pertimbangan itu. Tapi sebenarnya juga adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidatina Zainab sejak remaja lagi sudah berperanan memberikan sesuatu kepada Islam. Buktinya apa? Dalam perang Badar, beliau bersama dengan muslimah-muslimah yang lain turut
sama dalam perang itu, tapi tidak perang bersenjata, tidak, tapi merawat sahabat-sahabat yang cedera, yang luka, menyediakan makanan dan minuman untuk mereka semua. Ini bermakna apa ni? Bermakna sifat mulia Sayyidatina Zainab yang tidak takut untuk mati, tidak takut kerana mempertahankan Islam dan tahu bahawa ini suatu usaha yang sangat besar, malah lagi dalam perang Badar itu. Itu perang yang sangat krusial yang menentukan apakah Islam akan terus dianuti dan terus mendominasi tanah Arab ataupun tidak. Nah, kerana itu sifat mulia ini dan keberanian ini sangat luar biasa sekali juga ada pada Sayyidatina Zainab binti Khuzaimah yang kita bicarakan di sini. Dan beliaulah isteri pertama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wa baraka wasallam yang bukan daripada Bani Quraisy. Nah, yang lain adalah kebanyakannya daripada Bani Quraisy. Nah, yang selebih daripada itu tidak, dan termasuklah Sayyidatina Zainab yang kita bicarakan sekarang. Mari kita lihat beberapa kebaikan dan fadilat keutamaan yang ada pada Sayyidatina Khuzaimah, Sayyidatina Zainab binti Khuzaimah. Yang pertama sekali, tadi sudah kita bicarakan Pak Ais tentang sikap beliau yang sangat mengambil berat, yang sangat menyantuni orang-orang miskin, orang-orang yang susah. Nah, sehingga sebelum Islam lagi sudah dikenal dengan Ummul Masakin, itu mak kepada orang-orang miskin. Nah, dan malah selepas itu pun lebih lagi ketika sudah masuk Islam, sudah pasti kerana tahu bahawa fadilat menyantuni orang-orang yang miskin itu sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, malah sangat tinggi nilainya. Setiap yang dibelanjakan itu malah mengembirakan hati orang biasa sahaja walaupun tidak miskin, adalah besar pahalanya di sisi Allah. Demikian pula untuk mengembirakan hati orang-orang yang sangat memerlukan. Selepas ini kita akan lihat sedikit lagi insyaAllah apakah kelebihan dan kebaikan yang ada pada Sayyidatina Zainab dan bagaimanakah kewafatan beliau. Kita akan lihat sebentar lagi dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu hari seorang sahabat berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada baginda, ya Rasulullah, aqaribun rabbuna fanunaji am ba'idun fanunadi? Wahai Rasulullah, adakah Allah itu dekat sehingga kami boleh berbisik-bisik kepadanya, ataupun adakah Allah itu jauh sehingga kami perlu menyeru kepadanya dengan laungan? Maka dengan itu turun sebuah ayat yang dibawa oleh Jibril alaihi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai jawapan kepada sahabat tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maksudnya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Kuantan 89.6 FM. Alhamdulillah, terima kasih untuk anda. Terus setia bersama-sama dengan kami. Bicara kita menerusi Maulid Adi Kim. Tajuk kita, kenali dan cintai wanita syurga Ummahatul Mukminin Sayyidatina Zainab binti Khuzaimah radhiyallahu anha. Kita dengarkan dan insyaAllah malam ni kita sambung lagi tentang kebaikan dan kelebihan Sayyidatina Zainab ini bersama dengan Ustaz Muhadir Haji Jol. Silakan Ustaz. Syukran jazilan, Faiz. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah kita tahu Sayyidatina Zainab binti Khuzaimah digelar dengan Ummul Mukminin kerana sikap dan kasih sayang beliau kepada orang-orang yang memerlukan, orang miskin. Yang kedua, kebaikan beliau yang menonjol, beliau ini sanggup untuk tidak bermewah. Sekadarnya qanaah dengan kehidupan. Qanaah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi
wabarakatuh wasallam. Kita sudah tahu kehidupan Nabi sangat qanaah dengan apa adanya, bersyukur dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, dengan kehidupannya sangat sederhana. Malah ini diterima oleh Sayyidatina Khuzaimah, Sayyidatina Zainab, dengan penuh rasa redha di hatinya. Kemudian beliau, antara yang membezakan juga beliau dengan yang lain, beliau tidak pernah ada rasa cemburu. Ini Sayyidatina Zainab binti Khuzaimah ini. Subhanallah, kenapa? Sebab barangkali beliau memang daripada keluarga yang sudah ternama, sudah terkenal, malah sebelum Islam lagi. Yang kedua, sikap beliau tadi itu yang sangat lembut dan sangat ramah dan sangat baik kepada orang-orang yang miskin, menjadikan beliau hidup dalam keadaan yang sederhana dan boleh menerima apa yang ada. Karena itu bersyukur menjadi isteri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, itu sudah satu fadilat yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka perasaan cemburu itu tidak ada dalam dirinya. Kasihnya Sayyidatina Zainab kepada orang miskin ini pernah diriwayatkan. Ada seorang miskin datang ke rumah beliau, minta tepung sedikit, tetapi diberikan semua tepung yang ada di rumah Sayyidatina Zainab, sehingga tidak ada sedikit pun yang tinggal. Hadirin, beliau berlapar tanpa makanan pada malam tersebut. Sepatutnya tepung yang ada itu digunakan untuk masak, untuk jadikan makanan, tetapi diberikan seluruhnya kepada orang miskin yang datang minta tadi. Allah. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam terharu dengan kemurahan hati beliau ini dan mengakui bahawa sifat ini memang betul-betul sudah serasi menjadi darah daging Sayyidatina Zainab binti Khuzaimah. Ada satu sifat yang sangat mulia yang mudah-mudahan juga kita boleh ikut dan teladani. Beliau, Sayyidatina Zainab, selalu menolong adik-beradik beliau. Seperti mana menolong hamba-hambanya. Nah, kita sebut tadi kan, orang miskin disantuni. Malah Nabi kan punya hamba-hamba khadam-khadam. Maka bagaimana beliau menyantuni hamba itu dan orang-orang miskin? Begitulah juga beliau menolong adik-beradiknya. Subhanallah, hadirin. Ini sangat penting sekali sebab adik-beradik daripada satu ayah dan satu ibu, ataupun mungkin daripada satu ayah, ataupun mungkin daripada satu ibu, ini kita jaga elok-elok. Jangan sampai, maaf ya, memutuskan tali silaturahim. Maaf, bagaimanapun marah, bagaimanapun orang ataupun adik-beradik yang lain mungkin bersikap agak kasar ataupun tidak hormat dengan kita, jangan sampai mana-mana pihak untuk menyebut putus hubungan adik-beradik. Na'udzubillah min zalik, jangan hadirin. Nah, sebab kita ni kan daripada ayah yang sama, ibu yang sama. Kalau maaf berkelahi sedikit dengan adik-adik ataupun rasa tak puas hati, ya biar dalam kalangan kita sahaja. Tak perlu nak disebarluaskan sehingga jiran tahu. Malah rakan-rakan, maaf ya, Facebook ataupun yang lain-lain tahu. Ini sangat tidak elok. Teladanilah Sayyidatina Zainab binti Khuzaimah, Ummul Mukminin yang sangat mulia ini. Beliau selalu menolong adik-beradiknya seperti mana menolong hamba-hambanya yang lain. Masya Allah. Yang terakhir boleh kita kongsikan pada malam yang mulia ini. Ada seorang hamba yang menjadi hamba kepada Sayyidatina Zainab, iaitu daripada Habasyah, daripada Ethiopia. Biasanya hamba daripada Ethiopia ini berkulit gelap. Subhanallah, Sayyidatina Zainab menyantuninya, itu sudah satu kebiasaan untuknya, dan semua hamba pun disantuni dengan baik. Bukan beliau sahaja, tetapi semua hamba yang berkhidmat kepadanya disantuni dengan baik. Tidak pernah dilayan seperti seorang hamba, tetapi seperti kerabat yang dekat. Orang Melayu kita panggil kaum kerabat. Itu sebenarnya asal perkataannya qarib ni, faiznya kita sebut kaum kerabat. Kerabat tu asalnya kurbun ataupun qaruba, dekat. Lepas tu kita panggil kaum kerabat. Maksudnya kaum yang dekat. Maksudnya
yang ahli keluarga lah, saudara kita. Ah gitu. Itu asalnya perkataan bahasa Arab tu Pak. Saya. Orang Melayu pun pakai juga kaum kerabat. Mm-hmm. Itu asalnya. Hmm. Begitu. Subhanallah, bagaimana kita dengan kaum kerabat kadang-kadang berbeza untuk kita bermuamalah dengan jiran-jiran ataupun dengan orang lain, sebab kaum kerabat itu kan special dengan ahli keluarga kita yang dekat. Sebab itu dia panggil kaum kerabat. Kalau dengan orang lain mungkin tidaklah seakrab, sedekat mereka itu, sebaik mereka itu, serapat mereka itu. Tapi Sayyidatina Zainab yang kita bicarakan ini, subhanallah, menyantuni semuanya dengan seperti mana menyantuni kaum kerabat yang dekat. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa sekali. Pendeknya, kalau berbicara tentang kehebatan, tentang fadilah, keistimewaan Sayyidatina Zainab, tidak lari daripada menyantuni orang-orang yang lemah, orang-orang yang fakir, miskin, termasuklah kaum yang termasuklah orang yang termasuk dalam golongan hamba ataupun ahli-ahli khadam. Hadirin, kita tidak dapat banyak bicarakan tentang beliau. Begitu disebutkan dalam kitab-kitab sejarah, sebab beliau bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lama. Ada mengatakan 2 bulan. Ada mengatakan 3 bulan sahaja. Tapi pendapat yang lebih kuat 8 bulan, Pak Ais. Akhirnya beliau selepas berkahwin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau wafat ketika berumur 30 tahun. Pada tahun 4 Hijriah. Dan ada yang mengatakan tadi kan 2 bulan, ada yang mengatakan 3 bulan, tapi pendapat yang lebih kuat hanya sempat bersama 8 bulan bersama dengan Sayyidul Wujud baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, dan dikebumikan di Jannatul Baqi. Ada yang menarik yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ketika beliau wafat, siapa? Sayyidatina Zainab. Raqadat fi salamin kama ashat fi salamin. Beliau tidur, beliau tenang, meninggal dengan tenang. Seperti mana beliau hidup dengan tenang, beliaulah tidak cemburu dengan isteri-isteri yang lain, tetap menyantuni fakir miskin, hidup dengan qanaah sehingga akhir hayatnya. Sebab itu Nabi SAW sangat mencintai Sayyidatina Zainab binti Khuzaimah. Dan kata Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, wasalla 'alaiha an-nabi, nabi yang mensolatkan jenazahnya, wa dafanaha, nabi yang menguburkannya juga. Malah dalam kitab yang lain, nabi yang menjinjing, yang bawa jenazah itu bersama-sama. Sebahagian sahabat dan yang lain kalau meninggal, nabi cukup dengan sahabat lain yang menjinjing, yang memikulnya. Tapi ini nabi sendiri juga yang turut serta. Wa dafanaha bil baqi', dan dikebumikan di Baqi' di syahril Rabi'il Akhir sanata 40, dikebumikan pada bulan Rabi'il Akhir pada tahun yang ke-4 Hijriah. Fakanat awwala man dufina fi min ummahatil mu'minin. Beliaulah orang yang pertama sekali yang dikebumikan di Al-Baqi' di kalangan isteri-isteri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Dan beliaulah isteri nabi yang kedua meninggal ketika Nabi masih hidup. Yang pertama dulu kita sudah bicarakan Sayyidatina Khadijah Al-Kubra radhiyallahu ta'ala anha. Dan yang kedua yang kita bicarakan sekarang, Sayyidatina Zainab binti Khuzaimah radhiyallahu ta'ala anha. Lalu kata Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, Sayyidatu Zainab binti Khuzaimah Al-Hilaliyah. Beliaulah Sayyidah Zainab binti Khuzaimah Al-Hilaliyah, Ummul Mu'minin wa Ummul Masakin. Mak kepada orang-orang yang beriman dan mak kepada orang-orang yang miskin. Radiyallahu ta'ala anha. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita kesempatan untuk mendapat keberkatan Sayyidatina Zainab dan dikumpulkan bersama dengan beliau dan isteri-isteri yang lain, para sahabat yang lain, dan orang-orang yang soleh di kemudian hari nanti, insyaAllah. Hada wa billahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz untuk bicara kita, perkongsian kita pada minggu ini, untuk sama-sama kita kenali dan cintai Ummahatul Mukminin ini. Dan insyaAllah kita nak dengarkan banyak lagi kisah seperti biasa minggu depan, hari dan waktu yang sama, Khamis 9 malam, untuk ada berapa lagi tokoh Ummahatul Mukminin untuk kita bicarakan dalam siri kenali dan cintai wanita syurga Ummahatul Mukminin ini. InsyaAllah semoga rakan-rakan saya yang menonton dekat live Facebook ini boleh share kepada sahabat-sahabat kita yang lain. Semoga ramai beroleh manfaat. Ingat, ulangan maulid ini kita bawakan pada Sabtu 9 malam. Iklim Inspirasi Euforia Islami. Sekali lagi terima kasih banyak Ustaz. InsyaAllah kita jumpa minggu hadapan Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat anda rakan-rakan saya, teruskan setia dengarkan Iklim Inspirasi Euforia Islami. Hidup adalah medan ujian. Laluinya dengan positif dan temukan jalan penyelesaian. Berkongsi luahan hati dan permasalahan anda dalam segmen Dari Hati setiap Jumaat jam 9 malam. Dari hati kita berkongsi mencari solusi. Buku terbitan IKIM bertajuk Akal, Ilmu dan Pendidikan membahaskan hubungan antara akal, ilmu dan pendidikan berpandukan kerangka pemikiran ahli sunnah wal jamaah. Karya ini bermula dengan penelitian terhadap akal selaku lokus ilmu sekaligus sasaran utama pendidikan. Antara isu-isu yang disarati adalah hubungan akal dengan khabar, akal sebagai pengendali dan pengawas diri, kemerdekaan akal, kemampuan akal untuk meneliti dirinya sendiri, kemampuan akal untuk memandang kehadapan, dan ilmu sebagai intisari akal. Turut dibicarakan adalah kaitan antara ilmu dan kuasa, serta kepentingan penguasaan diri sendiri yang terjelma dalam tradisi ilmu Islam sebagai ilmu akhlak dan ilmu ekonomi. Karya ini juga mengandungi perbincangan perihal akal dan ilmu dalam hubungannya dengan peranan bahasa dan karya-karya berbentuk syarah dan dalam kaitannya dengan pendidikan, khasnya pendidikan tinggi dan Islam. Anda boleh dapatkan buku ini di IKIM Niaga, www.ikimniaga.my, dan hubungi Unit Pembangunan Ekonomi dan Pemasaran di talian 0362046389 atau 0362046388. Sukar untuk mendapatkan produk-produk IKIM di pasaran? Sabar dulu. Dengar ni. Cakap dengan saya ke? Ya, semestinya. Sekarang ada promosi buku IKIM. Diskaun? 40%. Hah? Serius? Tapi dekat mana? Layari je www.ikimniaga.my atau call 0362046389. Hah, cepat. Tunggu apa lagi? 2 hari je, 11 dan 12 Disember ini. Okey, baik Encik Radio. Kenapa pula aku cakap dengan radio aku sendiri? 93.9 FM di Kota Kinabalu, Sabah. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Sultan Muhammad Al-Fatih. Apabila Sultan Murad II gagal menakluki Kota Konstantinopel, baginda menjadikannya sebagai cita-cita putranya, Muhammad Al-Fatih. Saban hari Sultan Murad II, ayahanda Al-Fatih berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Konstantinopel dapat ditakluki dan putranya lah yang mencayakan misi besar itu. Sultan Murad II juga menyemat kukuh dalam minda Muhammad Al-Fatih bahawa beliau akan menjadi penakluk kota yang memiliki pertahanan yang amat utuh itu. Justru Al-Fatih membesar dengan cita-cita mulia dan amat mencabar. Jika anda penerima bantuan sara hidup BSH berumur 18 hingga 65 tahun, anda layak menerima skim perlindungan nasional B40 atau MySalam. Anda boleh menerima pendapatan gantian RM50 sehari sehingga 14 hari setahun jika dimasukkan ke hospital. Manfaat perlindungan 45 penyakit kritikal sekali seumur hidup sebanyak RM8,000. Untuk simakan dan tuntutan, layari mysalam.com.my. MySalam. Perlindungan. Sukar untuk mendapatkan
mendapatkan seluruh produk Ikim di pasaran. Kajalah. Ya, sabar dulu. Dengar ni. Cakap dengan saya ke? Ya, semestinya. Sekarang ada promosi buku Ikim. Diskaun? 40%. Hah? Serius? Tapi dekat mana? Layari je www.ikimniaga.my atau call 03-6204-6389. Ha, cepat. Tunggu apa lagi? Dua hari je, 11 dan 12 Disember ini. Okey, baik Encik Radio. Kenapa pula aku cakap dengan radio aku sendiri? Radio IKIM 2020 ini membawa kepada anda pengisian yang lebih mendalam di Warna Pagi bersama Haji Pian dan Hazwan. Ustazah Syarizan Daud Abdul Rabi untuk motivasi pagi. Mari kita juga gunakan peluang ini untuk mantapkan. Terdapat juga lagu-lagu nasyid yang terbaik. Setia bersama IKIM, inspirasi Inforia Islami. 100%. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM, inspirasi Inforia Islami. Apa cerita Warna Pagi, Dengarkan. Generasi membawakan tajuk tentang muhasabah keluarga sepanjang pandemik COVID-19 ni. Dan kita bersama dengan pengarah Pusat Citra Universiti UKM, iaitu yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Harlina Haliza Haji Siraj pagi ini. Mari-mari semua anak-anak murid, ibu-ibu, bapa-bapa sekalian. Pagi ni kita tadi Prof dah kongsikan sikit lah. Ada tiga skop yang akan kita fokus. Yang tadi kita dah cerita tentang kesejahteraan keluarga. Adakah makin erat atau renggang? LPPKN ya, mendefinasikan kesejahteraan keluarga itu adalah keadaan keluarga yang mempunyai 5S. Pertama, selamat. Ya, keluarga tu mestilah selamat. Kedua, keluarga tu sihat. S yang ketiga, keluarga tu mestilah selesa. Dan yang keempat, serasi, harmoni. Maknanya ialah kita ni macam-macam perangai kan, tapi we can live together. So di situ kita serasilah. Saya ambil perkataan serasi tu. Dan yang kelima ni seronok, dia memuaskan. Yang kita rasa macam happy je lah balik rumah ni. Dan dia bukannya dia ukur dari sudut banyak mana duit kita atau banyak mana makanan yang kita ada kat dapur. Tapi dia lebih kepada you enjoy being with those people kan. Jadi itu dia tadi ya. Jadi ada lima S ni tadi bagi keluarga yang kita katakan sejahtera. Banyak lagi yang menarik dalam Warna Pagi Isnin hingga Jumaat 6 hingga 10 pagi di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Carta Ekspresi. Undi lagu-lagu kegemaran anda dan artis-artis kesayangan anda menerusi Carta Ekspresi bersama Faiz Haji Osman, Isnin hingga Khamis, 10 malam hingga 12.30 malam. Mengapa membisu? Sofia, terima kasihku atas kesedaran. Undi di www.ikim.my/carta-ekspresi. Terangi malam anda dengan Ekspresi IKIM bersama Haji Faiz, Haji Osman. Carta Ekspresi. Ya, dah masuk jam 10 malam, teman-teman. Kan saya Faiz Haji Osman. Jam 10 malam ini, kita nak teruskan Carta Ekspresi bersama-sama dengan saya dengan lagu-lagu yang dapat anda undi menerusi laman web rasmi kami www.ikim.my/carta-ekspresi. Ingat, kita ada 20 buah lagu semuanya yang dapat kita anda undi pula. Yang dapat anda undi dekat laman web rasmi kami, 20 lagu kita dengarkan sampai jam 12 nanti. Semoga terhibur dengan seleksi lagu yang dapat anda undi ni. InsyaAllah, teruskan undian anda. Sekarang kita nak mulakan dengan lagu di tangga ke-20. Mestika Wasiat Cinta. Nombor 20. Janganlah salahkan bintang berkelipat cahaya malam, walaupun tiada rembulan bercahaya, setia menghias